Beginilah aksi yang dilakukan oknum masyarakat Desa Ambulu yang berusaha memprovokasi warga dan terkesan membodohi masyarakat awam hingga Desa Ambulu dinilai kurang kondusif. Mereka juga bahkan melakukan pungutan liar dengan alasan tak masuk akal. Perwakilan masyarakat Desa Ambulu, Rohadi, mengungkapkan, masyarakat Desa Ambulu saya ini sedang ada di pinggiran opini oleh segelintir orang yang mengatasnamakan warga dengan melakukan pungutan kepada seluruh masyarakat. Mirisnya, bantuan finansial itu secara terang-terangan disampaikan tujuannya untuk biaya penggulingan kuwu Desa Ambulu. Gerakan pungli tersebut awalnya digembor-gemborkan untuk memanggil penyanyi tarling dangdut Pantura Dian Ani pada acara Sedekah Bumi Desa Ambulu 17 Agustus lalu. Akan tetapi mereka bergerak tanpa adanya surat rekomendasi panitia Sedekah Bumi dan dari pemerintahan desa. Dan akhirnya pungli tersebut berubah haluan untuk biaya sidang untuk menggulingkan kuwu Desa Ambulu Sunaji. Muti uang, ada istilah bahasa-bahasa yang kurang enak. Hanya untuk menggulingkan pakuwu lah, hanya untuk mendem pakuwu, bahasa yang kurang enak itu ada. Saya sebagai masyarakat Ambulu juga mengharapkan di Ambulu itu selalu damai, kondusif, kayak gitu. Tapi dengan ada tindakan yang seperti itu, ya saya sebagai masyarakat yang peduli dengan desanya mengharapkan supaya hal-hal tersebut itu jangan sampai terulang kembali. Intinya bukan berarti saya itu mau menghalang-halangi proses Pak Kowu untuk membela Pak Kowu. Kalau memang Pak Kowu itu benar-benar melakukan korupsi, silakan proses secara hukum. Tapi saya sebagai masyarakat di sini tetap apa tentang praduga tidak bersalah kan tetap jangan selalu menjustifikasi bahwa Pak Kowu itu salah. Nah, kejadian itu kadang malah membuat kata-kata yang provokatif, Pak. Orang ada yang untuk ini mengubur Pak Kowu, ada yang tidak sesuai dengan faktanya gitu. Kata-kata yang selalu membuat apa sih banyak kerusakan, ada fitnah-fitnah. Itu pungutan itu keliling semua desa, keliling, Pak. Satu semua desa, satu desa diputerin itu ya. Oh. Ya foto-foto ada nanti foto-foto kan ada. Itu dilakukan berapa orang, Pak? Kalau muter 26. Orang. Yang itu yang aktif. Tapi ya pungutannya itu dengan nada provokatif gitu ya, Pak ya. Banyak-banyak kata-kata yang provokatif. Oh, iya. Sementara sebanyak 26 oknum masyarakat yang tergabung dalam komunitas Forum Masyarakat Ambulu Peduli dan berubah nama menjadi Masyarakat Ambulu Bersatu dilaporkan bukan saja karena tindakan pungli, namun juga telah melakukan pembodohan kepada masyarakat awam. Hal itu membuat masyarakat menjadi resah karena informasi yang cenderung intimidasi dan adu domba, bahkan melakukan fitnah agar masyarakat membenci kuwu Ambulu. Wahyu Wibisana, RCTV, Cirebon.